Welcome to Behind the Craft, where we take you on a captivating journey into the heart of handmade artistry. Join us as we uncover the stories, the passion, and the hands behind the magic. Get ready to be inspired by the crafters, and let's dive into the world where every creation has a story. This is Behind the Craft. Welcome to another episode of Behind the Craft. Today we take you to the heart of craftsmanship at Alum, a unique pottery company that turns clay into beautiful art. Alum specializes in importing handcrafted pots from Lombok and adding their own artistic touch to each piece. Join us as we uncover the stories of the talented artisans behind these creations. Let's dive into the world of Alum and meet the individuals who bring these masterpieces to life. Halo, nama saya Dedi Januardi, umur saya 20 tahun, dan saya udah bekerja di sini selama 2 bulan. Dan saya suka pekerjaan karena mendapat pengalaman baru. Tidak terlalu keras juga, dan dapat tahu tentang pot, guci. Halo, nama saya Ubaidil, umur saya 20 tahun. Saya bekerja di sini selama 1 bulan. Alasan saya bekerja di sini mencari pengalaman baru. Halo, nama saya Lalih Hermanjadi, umur saya 23 tahun. Di sini kerja udah 1 bulanan lah. Alasan kerja di sini untuk mencari pengalaman. Oke, okay, thank you. Nama saya Sari, umur saya 40 tahun, saya bekerja 2 tahun. Saya sebagai sales di sini, pekerjaan saya penjual. Saya senang bekerja, beradaptasi sama customer, banyak customer yang baik-baik. Halo guys. Jadi sekarang kita di gudang, dan di sini ada banyak macam guci, ya lebih dah dari 60. Ya kita mengecat, enggak satu cat warna putih, ada terakota, warna antik, juga warna krim. Nah di sini ada yang besar seperti ini, dan juga ada yang kecil seperti itu. Ya banyak lagi, bukan hanya cat putih mulus, juga ada yang seperti ini, saya bikin.